Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Gedung Balai Siginja Polda Jambi yang pada saat sekarang telah melaksanakan rakenis di Ditens Polda Jambi bersama Kasat Bimas dan Babin Kaptimas sejajaran Polda Jambi. Berikut laporannya. Selasa pagi seluruh Kasat Binmas dan Babin Kantipmas jajaran Polda Jambi bersama tim Tribrata TV Jambi melaksanakan pelatihan video jurnalis. Kegiatan yang bertempat di Aula Siginjai Polda Jambi ini diisi oleh narasumber dari tim Tribrata TV. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program promoter dengan meningkatkan mutu dan kualitas SDM yang bertajuk peningkatan pelatihan Babin Kamtipmas. Selain penyampaian materi mengenai video jurnalis, juga dilaksanakan praktek reportase yang melibatkan peserta pelatihan. Dalam hal ini, Riyadi yang merupakan pimpinan Tribrata TV Jambi berharap pelatihan ini dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan sebagai modal dasar dalam mendokumentasikan kegiatan Babin Kantipmas di lapangan. Dalam rangka mensosialisasikan kerja Kapolri kepada kita semua, terutama kepada Babin Kantipmas, amanat yang dapat kami terima dari pimpinan Tribrata Pusat, yaitu agar dapat kegiatan Babin Kantipmas dipublikasikan, yaitu melalui TV kita, yaitu Tribrata TV Humas Polri. Hal senada juga diungkapkan Dirbinmas Polda Jambi, Kombes Pol Abdul Ghani, yang menyambut baik kegiatan pelatihan video jurnalis yang dilaksanakan oleh Tribrata TV Jambi. Buka selebar mungkin untuk teman-teman Babin Kantipmas untuk belajar di kantor kita. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan secara langsung dari Gedung Siginja Polda Jambi. Saya Brigadir Vinia Sanofi dan juru kamera Ivan melaporkan. Salam Tribrata.